Yang paling gampang itu hewan sehat dilihat dari nafsu makan. Mas, ketika jam makan dia tidak makan, berarti kan wah ada yang lain, ada yang berbeda dari hewan itu gitu. Mungkin dia lagi sakit atau dia lagi apa gitu kan, dia harus diwaspadai. Tapi yang paling gampang sehat atau enggak dilihat ketika makan. Kemudian dari matanya, Mas, mukanya lah, ketika dia matanya istilahnya bersih, enggak kotor gitu. Kemudian apa ya, dia lincah, sehat, nggak bengong aja. Nah itu insya Allah udah sehat gitu, Mas. Kemudian juga dia tidak, yang penting tidak cacat dan cukup umur, Mas. Kalau dari hewannya sendiri, Mas, domba itu menurut hadis itu kan dia sebaiknya 1 tahun, tapi kalau domba dia di atas 6 bulan pun sudah boleh gitu. Untuk domba, domba itu yang kita kenal kalau di Jawa itu istilahnya gembel lah, wedus gembel, domba gembel itu yang bulunya keriting itu ya. Nah, kemudian untuk kambing sendiri yang biasa orang nyebut kambing Jawa atau kambing macam-macam, ada PE dan lain sebagainya, itu dia paling nggak udah harus 1 tahun gitu. Dia nggak boleh di bawah 1 tahun, atau biasanya ditandai dengan poel. Poel itu jadi gigi, Mas, sepasang gigi yang sudah berganti. Jadi poel satu berarti sepasang ini sudah ganti, bukan gigi susu lagi. Kalau gigi awalnya kecil-kecil, nah poel itu dia udah agak lebih besar dari gigi yang lainnya. Ntar kalau poel 2 pasang berarti udah 4 gigi yang berganti gitu. Kemudian untuk sapi sendiri tuh dia udah di atas 2 tahun gitu, Mas. Kalau sehat, dan kemudian juga asal dia nggak boleh terlalu pincang, kemudian tadi nggak catat telinga, tanduk, atau buah zakarnya tadi gitu, insya Allah udah itu sah untuk kurban lah, kira-kira begitu, Mas. Untuk sapi yang di sini sih aman semua ya. Untuk menyembeli hewan kurban itu, satu, lihat kondisi sapinya lemes atau tidak, nafsu makannya lahap gitu. Untuk yang sapi yang kurang sehat biasanya kurang nafsu makan. Seperti dia pokok itu. Kalau untuk sapi yang kurang sehat ya, itu mulutnya dia berliur terus dan lidahnya itu dia seperti sariawan lah, sepertinya gitu. Nah untuk sapi yang sehat itu dia kering gitu mulutnya juga, seperti itu sih. Untuk kukunya bentuknya dia tiba-tiba sih kukunya copot sendiri. Mana, Bang? Nah, ini kita ada surat karantinanya. Seperti ini. Karantina. Dan terus ini surat SKKH-nya.